Alright, dekat dalam case yang ni, skill practice 14. Kalau kita tengok betul-betul, yang first ni, dia ada atas ni, bawa pergi bawah. Dia tak sampai pun X. Dia tak sampai sana. So, apa yang kita boleh buat? So, kita nampak ni, kita ada integrate dia terhadap dx. So, integration kita terhadap dx. Ada tak equation atas tolak bawah? Dalam case ni ada. So, ini kita punya atas. Ini kita punya bawah. So, atas kita, equation yang atas, y square is equals to 8x plus 64. So, y is equals to square root of 8x plus 64, which is equals to 8x plus 64 to the power of 1 over 2. So, atas kita, kita dah ada 8x plus 64, 1 over 2. Minus yang bawah kita yang ni. So, yang bawah kita punya equation, 3y plus x is equals to 6. 3y is equals to 6 minus x. Y is equals to 6 minus x over 3. So, dia akan jadi 6 over 3 minus x over 3. So, kita tolakkan dengan 6 over 3. 6 over 3 itu 2 kan. So, ini jadi 1, ini jadi 2. 2 minus x over 3. Limit kita, kita punya x negative 6, itu dia jadi 0 sampai 0. Lepas tu kita buatlah, sambung je lah. Macam dalam kes ni, bila kamu integrate dia, dia akan jadi 8x plus 64 to the power of 3 over 2 over 3 times 2 timeskan dengan kita differentiate yang dalam ni, dia jadi ambil 8. Minus 2x minus x square over 3 times 2 between negative 6 and 0. Lepas tu, kamu pandai-pandai lah sambung. Dapatkan jawapan dia. Okay. Cuba kita tengok dekat yang kedua ni. Kalau tengok dekat yang kedua ni, yang lagi senang kalau kamu nak buat X ni pun boleh. Atas pergi ke bawah ni pun boleh. Ataupun, kamu better lagi buat terhadap Y. So, atas dia adalah equation yang ini. Bawah dia ni adalah yang ini. So, ini adalah atas. Ini adalah bawah. Sebab apa? Oh, tak nampak. Sebab macam tu kan. Ini 62 kan. Kat sini kita tak tahu lagi kan. Tapi kita boleh tengok dekat equation dia kan. X sama dengan 5y tolak y square. Yang ini pula ialah 2y sama dengan 10 tolak x. So, kat sini koordinat dia adalah 0y. Kita boleh ganti dalam ni lah. 2y is equals to 10 minus 0. Y is equals to 10 over 2. Y is equals to 5. So, kita ada dekat sini, kita adalah 5. Ini area yang kita nak. So, kita boleh ambil yang ni. Tengok ni. Ini dia tak sampai pun kat Y kita ni. Dia tak sampai. So, kita akan buat, kita dah identify kita nak integrate dia terhadap dy. Kita punya equation yang atas tu. Atas, ini kita punya atas. Ni. Atas kita ni. Ini.
bawah kita ni. So, kalau atas kita, kita dah ada semua ni y. So, kita ada atas 5y tolak y square minus bawah kita. Oh, bawah kita tak habis lagi ni. So, 10 minus x is equals to 2y minus x is equals to 2y minus 10. So, x is equals to negative 2y plus 10. Okay, so kita akan ada kat sini 10 minus 2y. Limit pula 2 sampai 5. Lepas tu kita integrate macam biasa lah. Kalau nak, kalau better eh, kita settlekan benda dalam ni. So integratekan 2 sampai 5. 5y minus y square minus 10 plus 2y. So kita ada minus 1 square 5 plus 2 plus 7y minus 10. So negative y square plus 7y minus 10 dy. Lepas tu integrate je biasa lah. Tak ada apa-apa pun yang pelik dekat situ. Okay, kita tengok soalan C dekat next video.